Okay guys, kamera udah nyala, kita jalan. Ups. Okay. Silau, silau. Okay guys, balik lagi bersama gue Medi. Ini gue dari abis acara kepameran acara IC Fest. Tapi wow, ini sih luar biasa panasnya, begitu luar biasa panasnya. Dan gua nggak lama-lama, tadi gua cuma beli tenda buat camping, udah. Gua mau balik aja udah. Ini oke. Ini di GBK Geraha Bung Karno, jadi sebelum balik gua akan puterin kayak gimana ini kondisi sekarang. Jadi teman-teman yang belum pernah kesini atau udah lama gak kesini bisa tahu. Oke, jadi ini adalah pintu masuk. Nah, depan kanan itu pintu masuk dari daerah atau jalan apa ya, Sudirman. Nah, kita akan masuk ke dalam. Nih, kita akan masuk ke dalam. Sebelah kiri itu jalan Sudirman tuh. Terus ke sana, ke kiri itu ke arah Blok M. Oke, nah ini dia IC Fest-nya. Dan sekilas info aja, gue akan ngomong apa adanya. Ini acaranya kurang bagus, atau bisa dibilang gak bagus. Produk-produknya juga biasa aja, biasa banget. Jadi mungkin buat temen-temen apa ya, yang mau datang ya pikir dulu deh. Dan kalau mau datang mungkin sebaiknya sore atau malam. Siang ini panas banget, asli panas banget. Ini gue udah sakit kepala, udah gak tahan, gue pengen pulang aja. Nah, ini kalau ke dalam terus itu kita akan ke JCC-nya ya, Jakarta Convention Center. Ini IC Fest juga nih, masih sebelah kiri nih. Gila itu, liat panasnya tuh. Gak tahan. Dan ini banyak parkir, sekarang sebelah kanan juga parkir. Ini stadion akuatik sebelah kiri. Akuatik itu untuk olahraga, cabang olahraga air. Terus kita akan belok kiri, tapi tidak parkir. Ini kiri, kiri yang ini itu parkir. Nah, ini Balai Sidang Jakarta Convention Center. Ini juga lagi ada pameran tuh. Gua udah nggak tertarik. Kalau udah kepanasan begini, udah pengen pulang aja. Berendam air dingin. Nah, di sebelah kanan kita ini ada lapangan-lapangan untuk latihan nih. Ini latihan sepak bola. Terus apa lagi ya? Ada lapangan A, B, C gitu ya. Ini aneka lapangan tulisannya. Ini lapangan bola B, bola C. Biasa untuk atlet apa ya, latihan. Oke, sebentar kita akan belok kanan. Kita akan ke jalan arah TVRI. Kalau lurus itu ke gedung basket, terus parkir utara itu ke jalan Asia Afrika. Nah, kita akan ke kanan. Ini kalau mau nonton bola ke kiri biasanya itu. Oke, nggak tahan udah guys, pulang aja guys. Nah, sekalian nih, tempatnya udah bagus kan sekarang tuh. Ini mungkin sisa-sisa atau peninggalan dari Asian Games ya, Asian Games 2018. Mudah-mudahan terus terawat seperti ini. Oke, kita akan belok kiri. Nah, depan itu kanan atas itu TVRI, Televisi Republik Indonesia. Kita di depan akan muter balik, agak kenceng dikit. Puteran di depan. Sebelah kiri atas itu adalah Hotel Mulia, salah satu hotel mewah. Oke.
sebelah kiri TVRI. Gila panasnya. Kita slow aja deh ya, santai aja deh. Waduh, ngebul banget ini. Apa, kayak banyak debu. Oh, sekarang mungkin sebelah kiri lagi ada pembangunan nih. Nggak tahu pembangunan apa tuh. Kita akan ke kiri, ke arah Sleepy. Oke, lanjutin tadi yang cerita tentang IC Fest. Itu mungkin acaranya punya Bank Mandiri. Kurang bagus. Mohon maaf, tapi kurang bagus. Mudah-mudahan tahun depan, wah ini banyak yang jualan. Mudah-mudahan tahun depan ada perbaikan dari produknya, dari lokasinya. Lokasinya sih buset. Mungkin harus dibanyakin tenda-tenda ya, karena panas banget asli. Panas. Ini nih, kita akan lewat depan gedung MPR DPR yang minggu lalu rame demo. Klakson sama-sama Vespa. Nah ini masih ada nih polisi-polisi nih yang standby. Terus juga ada ini apa nih, ada yang jualan tetap ada juga. Nih kita lihat tuh sebelah kiri pelan-pelan ya. Masih ada polisi, beberapa polisi yang standby ya. Mungkin buat jaga-jaga aja. Biasanya sih nggak pernah nih, kosong, sepi di sini. Wow, di dalam nggak kelihatan mungkin di kamera ya. Di dalam itu banyak tentara, tenda tentara, banyak banget. Wow. Itu mungkin ini apa? Yang masih standby. Banyak banget. Mungkin ada kali 20 tenda besar-besar. Oke, kita masuk ke Sleepy. Ini di sini salah satu yang rame nih waktu demo kemarin. Di jembatan ini, flyover. Di bawah sebelah kiri rel kereta api, stasiun Palmerah ya, Tanah Abang, Palmerah. Panas. Ijo, ayo jalan. Ini kalau nggak ijo, kalau merah, kita ngadem aja ya guys ya. Aduh, di yang bawa burung kurang gesit ya. Bawa burung tuh. Ini sebenarnya nggak ada apa-apa, biasanya di sini cuma macet aja, nggak ada apa-apa tapi macet. Karena yang dari kiri ke kanan, yang kanan ke kiri, begitulah. Mungkin sebenarnya kalau udah tahu mau ke kiri, kita ambil dari kiri aja jauh-jauh kali ya. Gimana ya? Kalau peraturan lalu lintas di Indonesia kayak gimana sih? Mungkin harus belajar dari luar, mungkin. Waduh, ini jalannya dibikin begini. Dulu tuh di situ ada pohon tua tuh yang menjuntai ke jalan, akhirnya dipangkas juga. Vespa, sama-sama Vespa, biasa double klakson, pip-pip. Oke. Okay.
bener kalau di bawah bayangan gedung. Adem, gue gak mau buru-buru, santai aja. Uduh. Maksa ya kalau ini pada mobil atau motor lagi kenceng. Ya udah nggak apa-apa, santai aja di sini. I'm not going anywhere. Malam minggu panas begini enakan di hotel, di hotel, di rumah. Oke, mungkin ini udah di ujung atau penghujung apa ya, musim panas, dan mungkin akan apa ya, masuk akhir bulan Oktober ya, akan diguyur hujan ya, musim hujan. Gue ingat banget ya dulu waktu zaman-zamannya gue SD SMP itu udah September itu udah hujan terus aja. Sekarang Oktober nih masih kayak begini panas. Waduh. Itu kalau motor bebek keluar asapnya banyak kayak gitu yang di depan itu berarti ada yang salah sama mesinnya tuh, rusak, ada yang rusak. Make room for me. By the way, ini untuk Vespa ini gua beli helm buat motorsport. Kenapa? Karena helm motorsport kan tertutup ya. Jadi kalau ngevlog kayak begini mikrofonnya taruh di dalam itu enggak terlalu berisik dari luar. Suaranya ya cukup jelas. Kedua, kan jalanan itu biasanya banyak debunya. Pilihannya adalah kita memakai masker atau ya pakai helm tertutup seperti ini. Dan yang ketiga ya pasti safety ya. Ini tertutup banget gitu. Memang lebih berat sedikit dibandingin helm yang apa, setengah kebuka gitu. Oke guys, Vespa vlog berakhir di sini. Sampai ketemu di Vespa vlog selanjutnya. Adios.